Haiwan yang comel ini memiliki warna dan struktur bulu yang lembut, sangat sesuai menjadi haiwan peliharaan selain kucing. Arnab mudah dikenali dengan telinga yang panjang dan boleh digerakkan. Gigi kacup tengah yang ketara dengan mulut, kaki belakang yang besar berbanding kaki depan serta mempunyai ekor yang pendek. Bersempena jelajah empat daerah, The Community of Brunei Rabbit Star, Royal Bunny Breeder Association Negara Brunei Darussalam mengambil langkah proaktif mempamerkan pelbagai jenis arnab untuk menarik lebih ramai pengunjung dan pencinta haiwan spesies ini. Sejumlah lebih 60 ekor arnab pelbagai bakal termasuklah Holland Lob, Fuzzy Lob, Lion Head, Angora, English Lob dan banyak lagi merupakan tarikan terbaru di pameran ini. Pameran diadakan di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia Pekanbangan. Arnab belaan biasanya dikurung di dalam sangkar ataupun diletakkan di tempat yang selamat agar haiwan ini boleh berkeliaran atau bersenam. Hari ini kami ingin menjelajahkan empat daerah. Tujuannya kami ingin memperkenalkan semua jenis-jenis arnab orang yang belum pernah tahu, terutama orang Brunei. Dalam sini kami membawa 30 ekor arnab, jenisnya 10 ekor, yaitu Primus Giant, Angora English, Holland Lob dan juga Lighthead dan macam-macam jenis dalam 10 jenis. Dan juga kami juga mempamerkan ubat-ubat arnab yang orang ingin mau beli. Kami juga akan dipamerkan sekarang juga. Dan kami ada mempamerkan grooming, macam mana menggroomingkan arnab dan memandikan arnab. Dan rencangannya seterusnya kami masa ini ingin pergi ke Tutong dan juga di bandar Domo Gadong Megashoh pada bulan sesebutnya sudah kami rancang. Jadi, kita minta juga berapa hari pameran arnab ini diadakan? Di Tumburong kami hanya mempamerkan dalam 2 hari saja. Jadi kita minta juga adakah arnab-arnab yang dipamerkan ini hanya untuk dipamerkan ataupun ada juga untuk dijual? Di sini kami juga dipamerkan dan juga dijualkan. Kami mempamerkan untuk mengetahui yang bahawa kami boleh juga mengimportkan dari negeri lain. Jadi kita tahu juga bagaimana dengan sambutan daripada penduduk di daerah Tumburong dengan pameran arnab ini sendiri? Dalam daerah Tumburong bagi kami ini adalah kali pertama kami datang sini. Walaupun ia sangat sunyi tapi ia sangat menenangkan bagi arnab. Okay. Jadi bagaimana dengan pastinya ada juga kunjungan-kunjungan daripada penduduk di daerah Tumburong. Jadi bagaimana dengan feedback ataupun tindak balas daripada mereka? Mereka sangat gembira dan sangat seronok melihat terutamanya anak-anak. Mereka sangat menyukai arnab ini. Okay, jadi mungkin ada perancangan pula sekiranya ingin mengadakan lagi di masa akan datang khususnya di daerah Tumburong. Mungkin ingin mengadakan dengan lebih secara open lagi ataupun bagaimana? InsyaAllah kalau ada karnival di Tumburong kami akan mengikutinya. Kami hanya menasihatkan supaya menyayangi haiwan ini juga seperti kamu menyayangi kucing, terutama yang kamu sayangi binatang lain. Penjagaannya sangat senang, macam mandi ia hanya dispray dan dilap saja. Ia punya perbuatan pun okey juga, penyakitnya boleh juga dirawat seperti kucing. Itu saja. Najisnya sangat sangat senang diusahakan tidak seperti kucing. Sama seperti haiwan peliharaan lain, arnab juga memerlukan penjagaan seperti memberi makanan dan air yang bersih, menyikat bulunya, membersihkan sangkarnya dan banyak lagi agar kesihatannya tidak terjejas. Apa yang diharapkan dengan adanya aktiviti seumpama ini akan menarik lebih ramai lagi pencinta haiwan yang comel ini di samping dapat berkongsi ilmu mengenai tata cara penjagaan arnab yang betul dan teratur.